guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review make up dari Soul You. Jadi aku kemarin kan dikasih ini. Aku udah review apa ya produk-produknya sedikit sih di Instagram story, tapi aku belum pernah pakein ke muka aku. Jadi sekarang aku mau nyoba semua produk ini. Tapi ini produknya lembut banget di tangan aku, kayak tuh lembut banget, gimana ya jelasinnya? Blend dulu. Aku nggak suka pakai beauty blender. Sebenarnya mereka ngasih beauty toolsnya. Tuh mereka ngasih beauty blendernya, tapi aku lebih suka pakai tangan. Gak tau kenapa, kayak biar lebih cepet, dan nggak cepet sih sebenarnya, mungkin ini lama ya jadinya. Tapi kayak lebih nggak buang-buang produk. Nah kalau dia sih ngeklaimnya dia tuh punya skincare, isinya ada vitamin E, jojoba oil, ginseng extract, sunflower oil, sama allantoin. Oh wow, aku cuman pakai sekali sih tadi, jadi ini nggak cover banget, tapi buat aku sih cukup ya. Okay, sekarang ini aku dapat eyeliner sama maskaranya, jadi aku bakal pakai dua-duanya. Aku pakai eyelinernya ini, Slick and Flick namanya, terus judulnya Love Sparks, nggak ngerti deh maksudnya apa, aku nggak tahu shade-nya yang mana, tapi ini warnanya hitam. Kita coba ya dia gampang dipakai apa enggak. Oh oke. Jadi ini hasilnya eyelinernya, dia nggak begitu lentur sih, tapi super pigmented yang enaknya, jadi kayak nggak mesti berkali-kali gitu loh. Kayaknya enak deh buat kamu yang suka pakai liner tebal gitu. Maskaranya di sini namanya Magic Lash Styler. Aku kan udah jepit bulu mata aku, tapi dia malah bikin hasil jepitannya tuh los lagi, yang ngadilin apa kayak gini. Apalah, mungkin dia pengennya natural. Udah selesai yang ada di aku sekarang, aku dapetnya 3 Pillow Talk, lip flushnya yang Sweetheart, Smooth Move. Cakep banget warnanya. Emang dari awal yang aku suka tuh lipstick-lipsticknya sama si skin glow-nya sih. Muka aku glowing banget coy, gokil. Terus aku campur sama yang sering aku pakai, yang Smooth Move, karena dia warnanya lebih nyala, lebih terang. Jadi aku timpa gitu aja sih. Udah. Cukup kan? Tapi kalau untuk sehari-hari ini bagus sih si Pillow Talk ini. Oke, itu dulu sekian tutorial, one brand tutorial dari aku. Aku sih suka produknya Soul You, terutama skin glow-nya aku suka banget. Untuk pemakaian sehari-hari nih oke banget sih, biar bikin muka lebih glowing. Meskipun coverage-nya juga sebenarnya nggak begitu yang high banget. Mungkin kamu bisa nyobain Soul You. Dan yang paling aku suka tuh sebenarnya adalah lipstiknya. Lipstiknya bagus banget, warnanya cakep-cakep banget. Terus wanginya juga enak banget. Sama UV, sama skin glow tadi sih. Jadi makasih yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terus coba tulis di bawah kalian pengen aku ngapain lagi atau kabarin aku, oke?